Sejemput Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Sila Yang Muhammad Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, usaha ke arah memperkasa dan memartabatkan Islam dari semua sudut sentiasa diberikan keutamaan oleh kerajaan menerusi gerak kerja yang berterusan dan komprehensif. Ini selaras dengan perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan dan peruntukan-peruntukan lain yang menjamin kedudukan agama Islam di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya Sumpah Yang Dipertuan Agong di bawah perkara 37 dan jadual keempat Perlembagaan Persekutuan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Peruntukan mengenai Islam sebagai agama bagi persekutuan dalam Perlembagaan Persekutuan memberi manfaat dan kelebihan kepada umat Islam di negara ini, di mana Yang Dipertuan Agong sebagai ketua agama negara dan Raja-Raja Melayu menjadi ketua agama di negeri-negeri. Justru komitmen terhadap perkara tersebut telah diterjemahkan sama ada oleh kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri menerusi penubuhan pelbagai jabatan-jabatan, institusi-institusi, agensi-agensi keagamaan, termasuklah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan lain-lain agensi agama yang mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menguruskan pelbagai hal yang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam di negara ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pula adalah sebagai institusi ataupun agensi penyelaras hal ehwal Islam di peringkat persekutuan. Ia juga sebagai urusetia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau singkatannya MKI, sentiasa berterusan untuk memacu kemajuan dan pembangunan agama Islam melalui penyelarasan dengan setiap negeri. Perkara-perkara dasar yang dipertimbangkan oleh MKI seterusnya akan dirujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu yang menjadi penguasa bagi hal ehwal agama Islam di negara ini. Kewujudan MKI adalah penting kerana ia bukan sahaja telah menjalankan tugas-tugas penyelarasan, malah menjadi forum tertinggi bagi membincang dan menasihati Majlis Raja-Raja berkaitan dengan isu-isu berkenaan dengan urusan agama di negara ini. Sebagai itu, antara fungsi utama JAKIM termasuklah pertama sebagai badan perancang dan penyelaras hal ehwal Islam di peringkat kebangsaan, meliputi aspek penyeragaman undang-undang dan pentadbiran berkaitan dengan hal ehwal Islam, hukum syarak, pendidikan Islam seluruh negara serta memastikan dasar dan perancangan pembangunan negara berkaitan agama berjalan dengan lancar. Yang kedua, mempertingkatkan dan memperkukuhkan kedudukan umat Islam serta kesucian agama. Yang ketiga, sebagai penyelaras bagi menilai dan memberi cadangan terhadap aktiviti keislaman yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan bagi memastikan tidak berlaku pertentangan di antara kepentingan negara dengan kepentingan agama. Keempat, menyelaras perancangan aktiviti bagi membantu pihak berkuasa agama negeri-negeri dalam memperkemaskan bidang dakwah Islamiah dan pembangunan keilmuan Islam. Dan yang kelima, di peringkat antarabangsa juga, JAKIM berfungsi bagi membantu untuk mempertingkatkan kerjasama strategik dengan negara-negara luar dan badan-badan antarabangsa demi memartabatkan syiar Islam. JAKIM telah berkembang mengikut peredaran dan keperluan semasa untuk menyelaras pembangunan dan kemajuan umat Islam di negara ini. Sesungguhnya JAKIM telah memberikan pelbagai sumbangan kepada masyarakat dan negara, termasuklah dalam aspek pendidikan Islam dengan kejayaan memasukkannya dalam kurikulum kebangsaan. Yang kedua, menerusi usaha-usaha penyelidikan isu-isu semasa dalam bidang akidah, syariah, falak dan muamalah di peringkat kebangsaan, serantau maupun antarabangsa. Menjadi pelopor dalam pematuhan syariah, khususnya dalam pelbagai produk perkhidmatan dan kepenggunaan Islam, terutamanya dalam bidang kewangan dan peneraju bagi industri halal. Dan yang terbaru, menerusi pengenalan indeks syariah Malaysia dan garis panduan takbir urus agensi agama berteraskan syariah, JAKIM memainkan peranan untuk menyelaras pelbagai agensi-agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga bekerjasama dengan peringkat negeri. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Pasti Mas. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri dengan jawapan yang begitu terperinci mengenai dengan peranan dan fungsi JAKIM. Kita harap supaya JAKIM ini kukuh, kerana kita harap JAKIM ini dihormati oleh rakyat.
sebagai sebuah jabatan yang berusaha untuk membangunkan negara dengan nilai-nilai Islam yang begitu murni dan adil. Keharmonian negara, Tuan Yang Dipertua, dan kesejahteraannya banyak bergantung kepada bagaimana umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang benar dan sempurna. Sebaliknya, jika Islam difahami secara salah oleh umat Islam sendiri, maka akan mencetuskan perbalahan di kalangan umat Islam sesama umat Islam. Seterusnya, ia akan memberi kesan yang amat negatif di dalam hubungan dengan masyarakat bukan Islam. Maka usaha ke arah integrasi dan perpaduan rakyat sudah pasti akan terjejas. Soalan saya, bagaimanakah JAKIM mengukur dan menilai dirinya sendiri bahawa ia telah berada dalam kefahaman Islam dan tindakannya yang bertepatan dengan Islam yang benar dan sempurna? Sebab kita dengar bahawa ada di kalangan kita sendiri yang melihat JAKIM ni tak betul dah faham dia terhadap agama Islam. Dan satu lagi soalan, apakah sikap dan tindakan JAKIM di dalam membendung penularan kefahaman Islam yang salah dan sesat akibat kejahilan umat seperti penularan Islam liberal, kumpulan etis yang juga berkembang di kalangan orang Melayu sendiri dan lain-lain lagi? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Pasir Mas. Berkenaan dengan siapa yang akan menilai JAKIM, seperti mana yang saya sebutkan tadi, JAKIM ni hanyalah sebagai sekretariat dari segi fungsi ataupun punca kuasanya yang diturunkan ataupun diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Apapun dalam konteks negara kita, sebagaimana peruntukan perlembagaan, agama Islam ini dipelihara dan diterajui serta dinakhodai oleh institusi Raja-Raja Melayu yang dinasihati oleh para mufti-mufti untuk memastikan pasak dan teras Islam yang ada di dalam negara kita terus kukuh, terutamanya berteraskan kepada akidah yang benar, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pendekatan dan orientasi yang sifatnya sederhana ataupun wasatiyah, dan juga melalui pencerahan ilmu-ilmu yang benar dan tuntas. Sebab itulah JAKIM akan sentiasa dipantau oleh Majlis Raja-Raja Melayu yang dinasihati oleh mufti-mufti, dan JAKIM juga akan sentiasa dinilai di Dewan Yang Mulia ini, di peringkat Parlimen sendiri. Jadi Yang Berhormat boleh sentiasa memberi teguran kepada JAKIM sekiranya melihat JAKIM sudah berada di landasan yang tidak betul dan tidak benar. Sebab itulah kita dalam konteks negara kita yang mujur, dan Alhamdulillah pemimpin-pemimpin terdahulu telah diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk memasukkan perkataan Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan dan memastikan perkara 37, sumpah yang di-Pertuan Agong, pada setiap masa akan sentiasa memelihara Islam yang dimulakan dengan sumpah wallahi wabillahi watallahi sebagaimana jadual keempat perlembagaan persekutuan. Ini sudah cukup untuk kita merasa tenang agar kita dapat diberikan keyakinan bahawa dalam apa juga keadaan, Islam di dalam konteks negara kita diterajui dan dinakhodai dan dipelihara oleh institusi Raja-Raja Melayu, yang semestinya peranan JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri adalah sentiasa untuk membantu Majlis Raja-Raja dan juga kerajaan untuk memastikan apa juga yang kerajaan lakukan mestilah seiring dengan apa yang dipandukan oleh syarak berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Yang Majran Tut. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberikan penerangan panjang lebar berkenaan dengan JAKIM. Sesungguhnya kejayaan JAKIM dalam membantu menyediakan modal insan yang selari dengan kehendak Islam di peringkat awal lagi tak